apa-apa kan? Udah lihat belum sih? Hah? Kalian kenapa sih? Lihat apa? Ini nih. Si, jangan, gak enak dilihat sama orang yang langsung. Ih, tapi kalau Sinta gak lihat, nanti jadi tebak-tebakan terus. Tuh gimana ya? Jadi gini, Sin, ada foto sensual yang mirip sama kamu. Sekarang itu udah nyebar di sekolah. Foto? Foto apa sih maksud kalian? Kamu yakin mau ngeliat fotonya? Bener kata Zi, aku gak mau nebak-nebak. Kasih tau aja ya. Kasih tau. Ini Sin, fotonya. Ini foto yang kukirim ke Dharma. Dharma? Teman kamu kan yang mahasiswa itu? Sinta, kok kamu ngirim foto ginian ke dia sih? Ini bukan foto aku, foto yang kukirim itu cuma mukanya aja. Bukan kamu, tapi... Jangan-jangan! Pak, jangan dong pak. Sinta jangan langsung disalahin, dia kan korban. Gizi, tenang. Yang pasti kejadian ini sangat mengejutkan Sinta. Kita bicaranya di ruang BK saja, ayo. Sinta, kita temenin deh. Temenin Sinta ya. Ayo. Ya, Sin. Kita cek. Gak apa-apa. Cuma ada kita. Sinta. Pertama, kamu tenang dulu. Di ruang BK ini aman. Sangat aman. Ada juga Bu Mira. Kalau kamu mau curhat langsung. Sebagai sama perempuan. Sinta. Ibu dengar. Ada foto sensual kamu yang beredar di sosial media. Betul? Bu, itu foto wajah saya. Tapi, itu bukan saya, Bu. Sinta, kamu tenang dulu ya. Gak apa-apa kok kalau kamu mau nangis. Aku tahu kamu pasti sedih banget. Tapi, kamu tenang dulu ya. Sinta, kamu pasti shock ya. Tapi gak apa-apa kok. Kamu gak sendirian. Ada kita di sini sama kamu. Iya. Yeah. Kami semua di sini percaya sama kamu. Kalau kamu sudah mulai nyaman, kami siap mendengarkan cerita kamu. Itu foto wajah saya. Tapi badannya bukan punya saya. Itu foto yang saya kirim ke Dharma, teman saya mahasiswa. Saya nggak nyangka kalau jadinya begini, Bu. Jadi kemungkinan besar, foto ini hasil editan. Dan dipastikan. Kondisi kamu. Betul yang Pak Herman bilang, Sin. Sekarang, kira-kira apa yang ada di pikiran kamu? Apa yang paling bikin kamu khawatir? Orang tua saya, Bu. Oke. Ibu mengerti. Boleh Ibu coba bantu jelaskan ke orang tua kamu? Setelah itu, tolong bantu diusut ke pihak yang berwajib. Saya sedih kok kayak gini. Untuk pelaporan akan dibantu oleh pihak sekolah. Semua akan bergerak bersama-sama untuk membantu kamu. Jadi kamu gak usah khawatir. Ya. Sekarang, Ibu mau telepon orang tua kamu. Halo, selamat siang. Ibu, saya dengan Mira. Salah satu gurunya Sinta di SMA Cerdas Berkarakter. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Iya, kenapa? Jadi begini, Bu. Anak ibu sudah menjadi korban kekerasan seksual daring. Di mana fotonya diedit dan dirubah menjadi foto yang sensual. Apa? Astaga! Di mana Sinta sekarang? Dia harus pulang. Ibu, saya mohon ibu tenang dulu ya. Sinta di sini adalah korban, Bu. Yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah menjaga kondisi mentalnya. Sinta sudah cukup tersakiti dengan kejadian ini. Yang bisa kita lakukan untuk Sinta sekarang sebagai orang dewasa adalah membantu menjaga hatinya dan membantu pemulihannya, Bu. Tapi, baiklah, saya mengerti. Terima kasih banyak telah memberitahukan kondisi ini kepada saya. Sekarang, bisa tolong berikan teleponnya ke dia? Baik. Sinta, ibu kamu mau bicara? Sinta, kamu gak apa-apa, sayang? Ma, Sinta minta maaf, Ma. Tidak, Nol. Kamu gak salah. Nanti Mama jemput ya. Kita bicarakan di rumah. Iya, Ma.
udah tamat. Sinta, Sinta, gak gitu. Hidup masih panjang dan terus berlanjut ke depan. Nanti kalau si Darma udah ketangkep, dia yang bakal tamat. Sinta, selama kita hidup, masih banyak banget hal baik yang nanti kita di masa depan. Jangan menyerah dalam hidup ya. Masa lalu bisa diperbaiki. Tapi yang penting adalah hidup dengan baik saat ini. Sambil melihat ke masa depan. Semua terus. Bisa. Kamu gak dapet kamu? Gak ada. Jangan nangis dong. Jangan nangis. Sayang.